اتركت العدي وجه جميل والشمس كبسمة في حيض ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. طاهر القلب نقي باخر لله المصطفى صفيء صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك kita ya. Oke. Bang TB, silakan langsung komentarnya untuk Lika. Kasih tepuk tangan, kasih semangat buat Lika NTB. Lika, lagu ini siapa yang pilih sih? Kamu sendiri atau dipilihin? Dipilihin. Oke, dipilihin. Terus kamu responnya langsung terima atau mikir-mikir lagi enggak? Dipikir-pikir dulu terus dipelajari kalau enak oh ya. Oke, okay. Challenge Bang. Artinya Tebe. Sebetulnya bisa negosiasi, bisa sebetulnya. Misal ganti lagu gitu, gak bisa? Oke, okay, berarti artinya mau tidak mau kau bawa lagu ini ya? Iya. Oke, okay. Overall semuanya enak, tapi untuk dapetin zet-zet dan perbedaan daripada lagu, bukan lagu aslinya. Kita kan di sini pasti harus cari yang berbeda ya sama lagu aslinya buat ajang. Cuma kalau untuk tampil di ajang yang besar, menurut saya belum zet-zet banget seperti pada umumnya Maulana ini. Jadi bisa dibilang kamu gak berhasil lewatin tantangan bawa lagu ini. Eh kalau aku bilang bagus banget loh tadi. Teteh. Nah kan beda aman lagi ya, nih sama ya. Aku bilang overall oke. Okay. Nafasnya udah lebih bagus dari minggu lalu. Makasih Teh Meli. Yang dipengen makanya apa nih? Makanya tadi kalau kan lagu ini gak bisa dinegosiasi. Ya. Berarti mau gak mau kamu lewatin. Itu. Ya oke. Okay. Dan tantangannya itu yang nggak bisa kamu dapetin untuk bawakan lagu ini. Berarti gitu tantangan lagu untuk lagu ini belum bisa dilahap dengan Maulana, baik. Maulaya, Maulaya. Sama penyanyi aslinya? Enggak harus sama kayak penyanyi aslinya, tapi untuk sisi apa ya tantangannya lah. Tantangannya kamu nggak ngedapetin zet-zetnya, Teteh. Aku dapet banget. Tapi kalo overall oke. Okay. Keren. Kalau didengar, aku keren kamu. Kalau didengar secara keseluruhan, lu gak bisa okay. Gitu dong, gak semua harus Teteh. Follow lu bilang bagus. Enggak. Ini ajang, Teh. Harus follow gitu, ini kan ajang. Iya. Puasa, gak boleh berantem. Tapi bagus juga. Udah tiga kali kamu perform di ajang panggung besar ini. Dan semakin terus, semakin akan dapatkan tantangan kan. Dan maunya aku sih itu berhasil kamu lewatin tantangannya. Maksudnya TB ini bisa bawain lagu ini dengan ciri khas yang dipunya sama Lika dan keluar berarti dari penyanyi kan aslinya. Lika itu kemampuannya. Kalau ciri khas juga dari ini enggak yang seperti kemarin kamu nyanyi kalau bicara ciri khas gitu. Ya kan TB kalau misalnya menantang dia lebih dari ini berarti TB yakin bahwa Lika ini punya kemampuan potensi. Lebih dari ini dong. Ya, yeah, aku yeah, yakin. Ya udah gitu aja ngomong. Berarti gitu ya. Aku harus cari zetnya Teteh. Tapi Bang Teteh karena ini challenge dia bawainnya aman. Makanya iya, dia nyari gitu. Aman. Makanya gitu. Di awal aku bilang overall oke. Okay. Overall oke. Okay. Tapi tantangannya kamu tidak berhasil lewatin. Okay. Tapi dia punya warna vokal tuh keren loh Bang Teteh. Kemampuannya iya. Di atas itu jadi bisa lebih iya, gitu harapannya. Itu semoga next lebih oke, next lebih keren. Mudah-mudahan ya, ini kita kembalikan juga ke pemirsa yang ada di rumah. Pasti pemirsa di rumah juga ada yang pro ke Meli, ada yang pro ke TB. Jadi silakan berikan dukungan Anda sebanyak-banyaknya untuk Lika. Caranya Lika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk warga Indonesia.
Saya minta dukungan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seluruh seniman dan musik di KSB, seluruh keluarga Bafadal, di seluruh dari Sabang sampai Merauke, Sekolah Lika, Semandita Taliwang, dan pemuda-pemudi Kampung Arab, jangan lupa dukung Lika dengan cara ketik VOR spasi Lika, kirim ke 95151. Penuh-penuh SMS nang. Oke, terima kasih Lika, sukses untuk kamu ya, dan sisa dua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Semangat kan? Supaya puasanya makin seru, tonton juga video lainnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe official JTV di sini. Dadah.